Okey, so ni awak dapatlah tahu kat mana bunyi share. Tahu? Kat bau tu. Kau bagus kurus ke toy? Ha. Dengan Aisyah kita buat tak buat. Tak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tak ada masalah sebiji kereta ni. Kereta rumah kita ni ada aircon tak. On dia punya AC tak on. Tak kompresor tak jalan. Ingatkan is buka view saya kena check dulu kan. Oh, kena check dulu. Tahu kita spek ni pasal apa? Dia selalu smart lah more dia. Huh? Smart. Saya ikut. Aduh. Weh, panah weh. Nah. Oh, masa saya balik melau jauh hujan. Tengah ikon tak duk. Kita duk risau adalah lori rosak ni dekat highway yang nyak lagi dia. Okay, kalau kita korang ada masalah ikon tak duk, tiba-tiba ikon tak duk, kompresor pun tengok titik jalan, tak dengar dia jalan lah. So Mike Rasul Garage, dia akan check dulu. Okay. Biasa apa? Tak ada biasa, kena check dulu lah. Saya takut wire ke apa ke putus ke, tak ada pula. Tak perasan lah, tak tahu. Dia tak ada fuse tau. Dia tak ada. Dia itu kita buat ubatan je. Dua tahun dah kot. Tiga lah. Tengok. Buat lah. So, saya try vacuum dulu. Sebab dia lah more tu. Betul. Kalau ikut tu, tak ada masalah apa, dia akan maintain lah. Kalau tiba-tiba kau pasal tak elak ni? Gas kurang. Mungkin kan? Kita try vacuum lagi, kita masuk gas. Dia tengok bocor dekat mana. Oh. Juga tu standard lah. Okay. Kemungkinan besar ada kebocoran. So, tak apa, kita check dulu. Kita masuk gas dulu. Okay, kita dah siap vacuum dan bubuk gas. So, ni hasil dia. Ada kebocoran guys. Aduh, kondenser. Aduh, tuan. Macam mana boleh teratur kat situ? Kondenser lain. Ada kerangka. Kerangka dengan kondenser. So, bocor. Try kokok ke kampung. So tadi dah start tadi, memang boleh on aircon tu. Okay, bocor pulak. So oleh korang, kalau tiba-tiba aircon tak ada, kalau saya tak elan, kau pergi kedai cepat-cepat lah. Memang kita boleh check lah. Okay, kita boleh check. Bocor gas. Bocor. Haa, dengar. Hai, tengok balik lah macam mana. Just bocor. So, nampak dengar? Dia vibrate. Sebab kat sini masih perasan baru ni saya tukar, tapi saya tak tukar getah atas ni. So, dia vibrate guys. Vibrate.
Oke, so kau dengar lah. Ada bocor lah, ada bocor, ada bocor. So, boleh korang, kalau tiba-tiba aircon tak jalan tu, ah, mai check tu, weh. Kedai yang dekat tadi korang, kalau kat sini, boleh mai dekat langsung garage. Okey dah. Nah, gerak lah, eh. No, gerak promote. Okey. Boleh mai. Okay, so ni lah, dapat lah tahu kat mana bunyi share. Tahu kat bawah tu, kau bagus kurus ketul. Alhamdulillah, kita dah buka dah kat bahagian depan ni. So alhamdulillah lah, kita dapat kesan kenapa boleh tiba-tiba kompresor ni dia terelan. Rupanya tadi ada kebocoran tadi, guys. So kat sini lah. Ni ada condenser kita dan kebocoran dekat sini. Nampak sini. Okey. Kalau ikutnya kat sini masuk dalam ni. So kemungkinan besar dia dah belaga lah. Belaga. Nampak. Belaga situ lama-lama dia akan jadi bocor. Nampak. So kepada korang yang nak tukar kompresor, tukar sistem kondenser ni, pastikanlah kat atas ni nanti jangan ada vibrate. Okay, bila ada vibrate dia kan kena lah. Kalau kena lah, saya rasa je kosem saya untuk pada hari ini.